Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya pun. Masih bersama saya Nyai Arel di segmen Okultisme Podcast Cao Ekam. Kali ini saya ada di Jogja dan saya ditemenin sama YouTuber Jogja yang katanya punya cerita horor. Assalamualaikum, Mas Tori. Apa kabarnya? Corona ya, nggak bisa jabat tangan. Iya. Alhamdulillah baik, Nyai. Gimana? Gini, Mas Tori, selama corona nih, Mas Tori ngapain aja nih? Kalau corona ini alhamdulillahnya ya, Nyai, kerjaan masih lancar. Jadi kerjaan saya itu apa ya? Masih aman lah. Masih bolehkah YouTuber jalan-jalan di Jogja untuk buat konten? Oh, kalau misalnya untuk jalan-jalan stop dulu. Sekarang podcast-podcast aja, cerita-cerita aja, Nyai. Kayak gini, kayak Nyai. Cerita kita sama ya. Sama. Ngomong-ngomong nih, Mas Tori, ceritanya denger-denger ya, kos-kosannya Mas Tori itu lumayan serem ya, Mas ya? Kalau dibilang lumayan, kalau menurut aku nih ya, aku pribadi udah lebih dari lumayan, ekstrim gitu. Ekstrim banget gitu loh, Mbak. Karena hampir setiap hari, setiap malam aku tuh kena gangguan gitu. Itu katanya udah pernah masuk ke YouTube ya? Pernah diceritain kah di tempat-tempat lain, di medsos atau di apa? Kalau di YouTube belum, tapi kalau di Instagram sering. Karena aku sering buat tweet-tweet gitu di Instagram gitu. Jadi kalau misalnya mau kepo bisa langsung ke Instagram saya gitu. Boleh tahu Instagramnya? Boleh. Tori_BNZ. Kalau yang mau dengar cerita mistik tuh boleh di situ. Tiap malam ada. Tiap malam ada. Dan ini adalah di rumah kos-kosannya Mas Tori yang ceritanya. Iya, makanya kalau menurut Nyai aman nggak kita untuk syuting di sini? Alhamdulillah sih, kayaknya aman terkendali deh kayaknya. Alhamdulillah. Jadi kalau itu kita mulai aja ya. Boleh. Jadi awalnya itu kenapa aku tinggal di kos-kosan ini? Jadi awalnya ini rumah kosong. Ini rumah kosong dan udah lama banget kosong. Emang udah nggak ditempatin sebenarnya. Karena aku kan bikin YouTube horror, waktu itu aku merasa tertantang dong untuk sehoror apa sih tempat ini gitu kan. Kepo ya. Kepo. Balik lagi manusiawi, kepo gitu kan. Ujinya nih, jangan-jangan. Awalnya sih jari. Ternyata nyaliku gak teruji gitu. Terujinya rendah. Nyalinya apa namanya? Iya gitu. Gak ada nyali tapi sok-sokan gitu. Kan. Alhamdulillah baru sadar ya. Alhamdulillah sudah sadar. Sudah sadar. Jadi waktu itu aku lihat rumah ini kan karena di depan rumah Indis ya. Di depan rumah Indis. Dan yang, itu kata lainnya dari rumah pocong. Yang saat ini tuh udah nggak disebut rumah pocong lagi. Sekarang itu disebutnya rumah Indis. Aku ngeliat ini bangunan kosong. Aku tanya tuh ke bapak penjaganya, Pak, ini bangunan nggak ada yang nempatin gitu. Bapak itu bilang kalau misalnya masnya mau tinggal sini bisa kok gitu. Balik lagi biaya murah gitu ya. Siapa yang berani ngontrak di situ? Makanya kayak memang nggak ada, Mbak. Nggak ada. Nyai, memang nggak ada, Nyai. Sama sekali nggak ada yang berani tinggal di sini. Bahkan pertama kali kita tinggal di sini itu ya, Nyai, banyak banget warga sekitar yang ngedatengin tempat kita tinggal gitu. Dia memastikan, bilang masnya tinggal di sini gitu kan. Terus iya, Bu. Memastikan juga mas ini enggak gila gitu ya. Iya, mungkin bisa ya, gitu ya. Ini yang tinggal di sini beneran manusia apa makhluk astral gitu kan. Bener. Tapi itu sering banget terjadi. Banyak banget waktu awal-awal saya tinggal di situ banyak banget memastikan dan selalu bilang hati-hati gitu. Terus iya. Jadi awalnya itu aku sama tim merasa tertantang untuk tinggal di sini. Akhirnya kita menghubungi pemiliknya. Jadi nggak cuma Mas Tori ya, ada beberapa orang. Awalnya, awalnya itu kita berlima. Berlima. Awalnya kita berlima, bayangin aja ya, kita berlima, bayarnya 450. Murah banget kan? Satu bulan itu. Dan rumahnya itu besar. Kan? Besar sekali. Satu rumah dan banyak kamar. Itu suruh bayar 450. Listrik udah di luar itu, maksudnya udah dalam 450 itu. Siapa yang gak mau sih waktu itu, di saat itu saya mahasiswa gitu kan. Akhirnya kita memberanikan diri tuh untuk tinggal di sana satu tim tuh sama tim. Hari pertama aku nginep hari pertama aku tinggal di situ, wah
aku nggak tahu lagi. Sensasinya pasti. Aduh. Luar. Pertama kali aku ngelihat barang terbang. Itu benar-benar yang. Bukan piring terbang. Bukan. Piring terbang kan di kondangan oh, tuh ya. Iya benar-benar. Iya di kondangan itu barang terbang. Jadi kita kan punya parfum, punya deodoran gitu-gitu ya. Kita taruh di jendela. Itu bisa terbang, nyai, bayangnya. Aku tuh kayak nggak bisa dinalar. Mungkin kalau dinalar lewat sains, barang itu jatuh ke bawah. Ketip angin gitu atau apa? Ketip angin pasti ke bawah. Itu enggak nih, terbang benar-benar dari sini, cat ke sini. Itu nggak cuma satu barang, tiga barang sekaligus. Posisinya waktu itu nggak ada angin. Dari situ kita mikir, dan kita melihat semua. Kita melihat semua itu terbang. Bayangin nggak sih, jadi kayak yang kita pertama kali melihat kayak gitu secara real life gitu loh. Dari mata kita sendiri gitu. Biasanya YouTuber cari-cari biar begitu. Dan itu datang sendiri. Datang sendiri dan waktu itu yang kita sesali, kenapa nggak direkam sih gitu. Kita masih mikir gitu. Habitnya YouTuber ya, nggak yeah. Bisa ngelihat sesuatu yang aneh, maunya direkam. Nah itu, tapi kan nggak bisa direkam ya. Di saat dia ngasih gangguan, pasti di saat kita nggak pegang kamera atau kita nggak syuting gitu. Nah itu hari pertama. Hari pertama itu gangguan itu aku ingat banget cuma satu itu doang. Hari keduanya ada kita berdua. Jadi waktu itu ramean kita berdua, aku sama temanku itu ngedengar suara tangisan. Suara tangisan yang kalau misalnya kita apa ya? Namanya suara kan kita tahu ya arahnya dari mana gitu. Arahnya dari mana kita tuh tahu itu arahnya dari rumah Indis itu. Dan memang di rumah Indis itu memang terkenal ada sosok yang KDRT dan dia seringnya nangis. Dan itu, rumah Indis itu tepat di depan kos-kosan guys. Tepat banget di depan kos-kosan. Banget kayak meratap gitu ya. Itu suara mungkin Nyai. Gimana sih Nyai tahu? Ya tahu lah Nyai pasti tahu dong ya. Jadi ya, saya tahu. Ya, untuk aku orang biasa gitu itu mendengar suara itu nggak wajar. Tapi itu aku buat merinding ya, udah pasti tangisannya nggak seperti yang biasanya. Itu bukan merinding yang biasa ya, merinding aku lemas, jantung deg-degan. Merindingnya sampai segede-gede jagungnya ya. Keringetan. Ya dengar kita berdua sama teman gue terus akhirnya aku sama teman aku tuh kayak nggak usah tidur malam ini, nggak usah tidur di kos gitu. Akhirnya kita nongkrong sampai pagi. Terus ada gangguan juga, sering ada orang bukan orang sih sebenarnya, maksudnya ada sosok yang masuk ke kamar mandi nyalain keran tapi nggak dimasukin lagi Nyai. Sebenarnya kan itu kayak yang bikin kerjaan kita kan Nyai, di saat kita lagi tidur dia lagi mandi terus apa kerannya nggak dimatiin, kayak yaudah kita matiin. Itu kan sebenarnya kayak gimana ya, kalau misalnya emang dia mau ada di situ ya udah nggak apa-apa, tapi kalau pakai air tolong dong dimatiin gitu loh Nyai. Lalu, bisakah diomongin gitu kalau dikasih tulisan aja ya di depan kamar mandi ya, tolong matikan keran gitu. Bisa mungkin bisa nih. Jadi gangguan itu setiap malam itu ada nih sampai sekarang. Aku itu udah 10 bulan masih sepuluh bulan tinggal di rumah angker. Nah dan yang bareng-bareng itu 6 bulan doang. Yang 6 bulan kesini itu aku ekstrim sendiri ya? Itu aku sendiri nih. Karena teman aku tuh mulai merasa nggak kuat gitu, udah nggak nyaman dengan gangguan, akhirnya pindahlah satu-satu gitu kan, sampai akhirnya aku sendirian. Waktu itu sempat sih aku mau yaudah aku pindah juga deh gitu kan, tapi nggak pernah ya. Hati ini berat untuk ninggalin kota gede. Kayak hati aku tuh udah menyatu dengan kota gede gitu. Di kota gede tuh enak banget gitu. Jogjanya dapat banget, suasananya oke, apalagi sore atau pagi itu Jogja banget pokoknya. Jadi kayak benar-benar nyaman. Jadi kayak saya nginep di sini luar biasa betah juga jadinya. Betah ya walaupun melihat itu ya. Luar biasa. Ya. Itu kayak yang nggak bisa. Ayo deh aku perpanjang sendiri, aku perpanjang sendiri sampai akhirnya tapi tiap malam digangguin ya. Kayak tiba-tiba pintu itu kebanting, nggak ada angin. Jadi waktu itu aku sempat giveaway live di Instagram. Terus waktu aku mau ngumumin pintu belakang yang itu nggak mungkin ada angin masuk kebanting dan itu kerekam semua di live tuh kelihatan banget. Itu bener-bener aku takut, aku pucet karena itu suara bantingan pintu nggak cuma sekali Nyai, 3 kali, dap dap dap. Ya, suara apa aku
aku gitu. Itu terekam banget gimana ekspresi itu, jeleknya aku, takutnya aku, pucatnya aku. Kabur enggak itu, Master? Pasti dong nih, enggak usah ditanya, kabur. Tapi kirain dia enggak kabur ya gitu. Tapi kan karena lagi live dan itu ada kejadian, waduh, ini konten apa, konten yang sangat epic nih. Benar. Sayang nih, sayang nih kalau tiba-tiba aku pause dan aku cabut, sayang. Akhirnya aku berani deh ya. Aku ke belakang nih, ke arah sumber pelatihan dulu itu. Aku ke belakang, aku cari ternyata ada apa nih, dan itu tertutup. Jadi terus gue mikir nih, abis itu gue lari. Terus kayak gue mikir, tadi suara banting dari mana gitu? Siapa yang ngebanting gitu loh nih? Jadi yang kayak membuat aku tuh takut sendiri, akhirnya aku kabur dan giveaway malam itu tuh gagal. Kalau misalnya mau lihat videonya bisa langsung di Instagram aku taruh di highlight. Itu banyak banget pengalaman. Jadi yang diganggu itu nggak cuma teman aku nih, teman-teman aku juga sering diganggu. Tamu karena aku takut sendirian di sini. Jadi kayak yang teman-teman aku sering main lah, apalagi kosan aku tuh dijadiin base camp. Kalau mau pada main ke kosan. Jadi waktu itu teman aku mau ke Jakarta, dia mau kerja di Jakarta gitu, dan mau pindah dari Jogja. Dia memutuskan untuk, dia pengen nih main di kosku sampai larut malam gitu kan. Akhirnya dia main di kosku, waktu itu dia sampai malam, sampai dini hari. Dia itu pulang jam 2 pagi. Jam 2 pagi keretanya dia itu jam 7 pagi. Jam 2 pagi dia pulang ke rumah, habis itu dia pindah langsung terbang ke Jakarta gitu kan. Dia ke Jakarta. Dan apa ya, setelah itu tiba-tiba tiba-tiba dia ngecek aku yang heboh gitu, kayak kasih ping. Kenapa? Temen aku bilang, kok harus lihat gini gitu kan. Dan apa, dikasihlah video CCTV di rumahnya. Di video CCTV di rumahnya itu dia mungkin ya Nyai, aku gak tahu kan, aku gak tahu tentang gitu-gitu Nyai, aku gak tahu itu siapa. Yang parahnya lagi, di video CCTV-nya itu kelihatan eyangnya dia terlempar di saat masuk kamarnya dia. Padahal posisinya dia udah gak di itu ya, posisinya udah gak di rumah dia, udah ke Jakarta gitu. Terus di saat ditanya, kalian emang bener-bener yang terlempar nih? Namanya eyang-eyang gimana sih mau jalannya kan pelan gitu kan. Buka pintu, terus tiba-tiba dia nutup lagi di CCTV itu, kelihatan tiba-tiba kelempar. Oh ya, aku merinding. Setiap aku lihat video itu merinding. Dan ditanyain itu, punya kah videonya? Disimpan? Punya videonya, tapi maaf banget ya, nggak bisa di-share. Iya, nggak bisa di-share. Soalnya kita cari yang lain ya, bukti-buktinya. Iya, soalnya memang sebenarnya itu pengen dimasukin di konten aku, tapi nggak berkenan ya pastinya. Pihak yang punya videonya nggak mengizinkan, ya udahlah, aku juga bisa apa? Nanti takutnya aku share malah dia melaporin segala macam, malah urusannya ribet kan. Terus habis itu ditanyain dong yang itu apa. Terus habis itu dia cuma bilang, katanya si aku cuma dengar ceritanya dia, si yang itu ngelihat sosok sugus sosok pocong ya guys, sosok itu. Katanya dia, aku melihat pocong baru karena dia masih putih bersih. Kalau misalnya kalau misalnya aku bisa compare nih ya, yang di depan kan pocong sumi itu kan putih bersih dan cantik, dan itu ada di cerita tanah Jawa ya kalau nggak salah. Aku tuh kayak seuzonnya nih ya, apa dia ngikut sampai sana? Tapi parahnya, kok kenapa harus ngelihat ayamnya? Kasihan loh aku ngeliat bener-bener ngeliat ayamnya itu mereka. Jauh-jauh ya. Jadi kayak masa sih separah itu gitu. Dari situ aku udah mulai takut lagi ya, sampai benar-benar aku nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya aku kayak udah, hari itu aku memutuskan untuk pindah aja. Setelah aku mau pindah, teman aku ternyata datang dan dia mau tinggal bareng aku, dan ya udah deh aku nyaman aja. Jadi kayak gak jadi lagi, gak jadi pindah. Jadi ada aja di setiap aku mau pindah, ada aja kayak gagal pindah. Iya. Gagal pindah, udah niat nih, udah bulan depan aku pindah, tapi pasti gak jadi pindah. Aku gak tahu ya tarikannya mereka atau gimana gitu. Selain itu, Mas Tori,
selain itu apa ya Nyai? Banyak banget sebenarnya. Kayak kira-kira kepo nggak di rumahnya ada apa aja? Kepo dong, maksudnya gimana ya? Aku penasaran sih. Biar nerka-nerka ya, ada apa aja di gini, kos-kosannya Mas Tori. Karena gini, yang sering terlihat itu cuma sosok hitam. Sosok hitam, tinggi, gitu. Yang aku lihat, karena itu sering banget ya. Masuk kamar mandi, jalan selibaran, ngintip. Kayak, jadi bayangin gak sih, aku orang biasa gitu, terus tiba-tiba diintip. Kayak, oh my God. Kadang kita aja kalau diliatin berasa ya. Nah, diperhatikan. Nah, biar malam ya nggak tidur. Kalau udah azan subuh baru aku berani tidur. Karena menurut aku setelah azan subuh mereka tuh nggak berbiaran lagi. Gitu. Kalau Mas Tori kepo nih, kira-kira kalau aku panggilin pelukis astral, suruh ngelukis yang ada di kos-kosannya Mas Tori, berkenan? Bisa. Aduh, bisa. Maksudnya? Ya boleh sih, iya ya, boleh. Kayak gitu, gue punya temen yang bisa ngelukis astral. Oh, ya? Oh. Dan udah beberapa kali memang ini apa namanya bisa dibuktikan. Maksudnya keakuratan ya. Gitu. Jadi kalau memang berkenan, gue panggil. Mas Rasya, gimana Mas? Dia malu dong guys. Halo. Sehat Mas. Mas Tori ini namanya Mas Rasya dan dia bisa melukis astral. Wow. Kita tadi udah jalan-jalan ya. Sebelum ini ya kita udah take dan jalan-jalan ngelihat apa aja yang ada di kos-kosannya Mas Tori dan Mas Rasya udah memvisualisasikan gambarnya, ya, gitu. Apa aja nih Mas yang ada di kos-kosannya Mas Tori? Kalau bisa Mas sama dijelasin ya Mas, dia kipu. Kipu. Karena sering banget gitu Mas, sering banget aku tuh diganggu. Mungkin gini, mungkin bukan aku dia ngeganggu ya, mungkin aku yang nggak bisa terima mereka. Ya nggak sih, kan? Mereka ngasih tahu kalau mereka itu ada. Mungkin sebenarnya ini lo ada aku di sini. Oh, benar. Coba dong kepo juga. Ada apa aja dong tadi yang digambar? Jadi gini. Jadi kalau boleh nggak aku nggak di sini? Aku keluar gitu boleh? Oke boleh. Jadi masa jadi kos-kosan saya kan nggak mungkin. Jadi dari apa yang saya lihat, jadi ada. Satu sosok hitam. Jadi pertama kali saya masuk ke dalam kos-kosannya Mas Tori itu yang diceritain tadi ya Mas. Kayaknya ya, karena kalau dilihat dari bayangan itu, jadi pertama kali banget saya masuk katanya itu, jadi kayak benar-benar dia yang nyambut pertama kali gitu loh. Jadi benar-benar dia dengan sesuatu yang pasti luar biasa. Dan dia tuh yang kayak benar-benar kalau istilahnya kita, iya, jadi kayak ngeliatin yang dia itu mantengin gitu loh. Jadi kayak coba untuk komunikasi gitu, kayak nanyain. Tapi setelah itu dia letaknya itu ada di lebih lorong di belakang sebenarnya. Iya. Di belakang gitu. Jadi sirkulasinya dia untuk beraktivitasnya itu di area belakang gitu. Iya, soalnya kalau di tempat tinggal aku tuh ya di ruangan itu bener-bener, aduh aku nggak tahu lagi sih kenapa hawa di situ tuh berbeda gitu loh. Kenapa hawa di situ tuh berbeda gitu, bener-bener aku nggak tahu lagi gitu loh. Dan sering banget ada bayangan di situ sampai maaf nih ya Mas Rasya, aku boleh nanya nggak, dia bisa nggak sih nyerupain orang gitu? Biasanya sih bisa. Bisa sih, berwujud seseorang itu bisa. Gini, aku merinding. Dari yang aku tangkap secara energi apa yang ada di kosannya Mas Tori itu, mereka itu biasanya kalau memang dia sosok yang mendiami suatu tempat gitu kan, mereka nggak punya power gitu. Energi secara frekuensi itu biasanya kecil, tapi kalau beberapa sosok yang ada di kosannya Mas Tori itu, mereka punya energi itu karena dari tanahnya sendiri gitu loh. Kalau dari tanah kota gede itu kan, karena yang saya tahu tanahnya itu masih sakral gitu.
Jadi lebih ke karena dulunya memang dari Mataram kuno gitu, jadi itu berpengaruh gitu loh. Dan juga lebih ke apa ya, kalau yang masyarakatnya saya masyarakatnya masih banyak percaya. Iya, biasa gitu. Jadi kayak memang mereka ini diminta untuk menjaga rumahnya seperti itu. Oke. Okay. Jadi kenapa mereka bisa sampai menyerupai manusia itu karena mereka punya energinya itu cukup kuat gitu. Karena beberapa kali ya, aku melihat teman aku ada pendiam. Itu beberapa kali, bahkan pernah teman aku juga melihat aku, ada aku bukan aku. Jadi tiba-tiba waktu itu aku pulang tuh, pulang pas bilang, lah kamu dari mana gitu kan? Kamu emang habis pergi kan? Lah kan aku baru pulang, aku bilang gitu. Loh, bukannya kamu tadi udah pulang gitu kan? Pulang dari mana? Aku baru pulang. Aku bener-bener, aku sampai apa ya, beradu argumen gitu sama dia, karena aku tuh belum pulang, tapi dia bilang kalau misalnya aku tuh udah pulang gitu. Terus aku bilang, di mana aku udah pulang apa bang gitu kan? Terus tiba-tiba, iya mas, kamu tuh tadi udah pulang dan kamu tuh jalan ke sini masuk ngaca, tapi kamu udah Jawa, kamu ngaca, terus mau dipanggil kata dia, ah udah gak usah, terus kamu masuk lagi, aku kira kamu tuh mainan HP apa ganti baju segala macam. Terus dan aku tuh bilang, itu siapa? Bukan aku loh, aku baru pulang, bener-bener yang baru masuk gitu kan. Aku kalau misalnya masuk kan masuk kayak assalamualaikum gitu kan, makanya dia waktu aku bilang assalamualaikum dia kaget, nah kamu dari mana? Ya aku tuh baru pulang gitu. Makanya sampai yang kayak gitu loh, separah itu. Dan aku pernah melihat waktu itu temen aku kan udah pulang ke Sumatera kan, temen aku udah pulang ke Sumatera, aku masih di sini sendirian. Waktu aku masuk pintu, loh kok ada dia, aku bilang gitu, ada dia masuk ke lorong belakang itu. Terus aku bilang, oh jangan-jangan mau ngasih kejutan nih buat aku kan, kayak ini loh aku gak jadi pulang, aku masih di sini nemenin kamu. Ternyata itu bukan dia, dan aku telepon dia, dia ada di Sumatera. Nyampe gak sih logika aku? Kalau logika Nyai kan pasti nyampe kan, logika aku tuh gak nyampe Nyai. Selain itu ada ini. Wow. Apaan tuh? Kalau kita kenalnya lebih ke kuntilanak sih ya. Miss Universe ya. Miss Universe kuntilanak. Dan ini yang sering mondar-mandir di lorong yang kalian tadi mas story. Jadi sempat beberapa kali dia mondar-mandir di situ, terus kayak duduk di apa kayak pembatas yang ada di bagian belakang. Gitu lah. Serius lah. Serius. Jadi itu dia sempat beberapa kali kelihatan gitu. Pembatas yang mana? Pembatas yang belakang, yang antara kosannya sama yang di bagian belakang itu. Tentang belakang. Mukanya benar-benar gini ya? Ya kuntilanak ya. Seperti itu. Perwujudan gitu. Aslinya yang dia. Jadi ada juga yang saya ketemu, ini salah satu apa istilahnya kalau sosok wanita tapi dia ningratnya gitu. Jadi dia coba komunikasi itu menceritakan gitu loh. Jadi tapi sih kurang tahu nih dia tinggalnya di sekitaran situ atau gimana, tapi yang saya tahu saya ketemu sosok ini itu ada di saat saya masuk di dalam kosannya Mas Tori gitu. Salah tapi, satu kamar. Cantik ya? Cantik, dia cantik. Salah satu kamar. Dia ningrat gitu sih sebenarnya zaman dulunya. Seperti itu. Pemilik rumah. Udah? Yang ini. Udah dikasih dia. Bas. Yang mana itu? Enggak usah nanti terus tidur. Oke, guys. Alhamdulillah ya, Mas Tori akhirnya kelihatan juga wujud. Alhamdulillah, tapi aku sekarang merasa panas gitu kayak. Aduh. Itu efek dari ketakutan seperti itu. Jadi aku benar-benar gelisah nih setelah ini, berani nggak ya tidur sendiri di kosan? Gitu ya. Tadi dia yang minta. tapi aku merasa sih ya, mereka ganggu nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang jahat itu enggak. Biar dia agak tenang. Maksudnya jahat enggak sih ini orang? Ini orang makhluk gini gitu. Kalau yang saya tangkap sih sebenarnya
yang namanya makhluk astral itu enggak apa ya, gimana ya, tidak jahat ketika itu tidak ada manusia yang punya niatan untuk mempergunakan mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi karena mereka ini memang ada di kosannya Mas Tori dan mereka zaman dulunya dicari untuk menjaga di situ seperti itu, jadi lebih kayak ke istilahnya kalau ada orang baru di rumahnya mereka kayak cuma istilahnya apa ya, kayak kenalan seperti itu sih Mas Tori. Jadi dengan langkah-langkah, dengan suara-suara itu mungkin cara mereka perkenalan, iya gak sih? Iya gak? Dan jarang-jarang ya orang yang bisa betah tinggal di sini. Mas Tori ini luar biasa guys, gak salah saya cari narsumnya. Emang gak ada, bahkan gak ada yang mau nyai. Jadi benar-benar gak ada nyai. Kan itu aku bilang tadi di awal, banyak yang apa ya, mereka tuh yang serius Mas tinggal di sini. Mas, bener, Mas, permisi Mas. Iya Pak, gimana? Mas tinggal di sini. Iya Pak. Kok berani? Gitu kan? Ya apa yang ditakutkan? Gitu kan? Waktu itu. Takut beneran? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau bisa di itu kayak, jangan. Kamu tuh nggak tahu Pak, rasanya aku tuh gimana gitu kan? Setiap hari tuh nggak bisa tidur. Benar. Walaupun aku pulang kerja jam berapa, kerja pagi. Jadi itu pelajarannya adalah jangan suka melihat hijaunya rumput tetangga ya. Kayaknya adem-adem, ternyata dia meronta-ronta gitu, ya. Saya pengen kabur tiap hari, tiap malam. Tapi juga takut juga kalau udah malam nih mau kabur, motor udah di parkiran. Iya, keluar juga. Iya juga. Jadi aku juga merasa aman di saat pintu tuh udah terkunci dan jendela saya di dalam. Terserah kalau misalnya emang dia mau ngujud, yaudah deh aku juga udah pasrah. Aku juga udah gak bisa lari kemana-mana. Itu ilmu yang paling mujarab, pasrah. Pasrah. Mau gak mau harus ini tadi. Oke Mas Tari, masih ada yang mau diutarakan curhatannya? Sebenarnya kalau misalnya mau diutarakan semua, mungkin bisa 2 hari yang kita shooting. Saya kira sampai 7 hari 7 malam. Pakainya itu, tapi udah cukup. Cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau pengen lengkapnya mampir di YouTube aku. Diundang guys. Iya, siapa yang mau mampir ke sini ya kan. Boleh nginep ya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gratis. Ayo siapa yang mau ke kota gede, saya anterin ke sini. Langsung merasakan sendiri sensasinya gitu ya. Merasakan sensasinya ya. Iya. Oke deh kalau gitu Mas Tori, kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih karena udah berkenan untuk menceritakan keadaannya. Terima kasih sama-sama Nyai. Terima kasih Mas Tori. Kita gak boleh ya. Guys, jadi kita tutup sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.